cantik ya lampu-lampunya. Halo-halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Hai, selamat sore, di sini sore, di sini jam 5 kurang 10. Ya, hari ini jadwalnya saya mau nganterin anak saya berenang. Biasanya papanya nganterin karena papanya kemarin cuma satu hari aja pulang dari kerja dari luar negeri. So, satu hari kemudian dia balik lagi. Ya ampun. Ya, so saya yang sibuk bolak-balik bolak-balik. Ya, lagian ini masuk musim dingin. Hari udah gelap ya, cepat gelapnya. Jadi kalau jam segini ini udah gelap, teman-teman. Ini belum jam 5, sudah gelap begini. Kalau winter emang gini, teman-teman. Cepat gelapnya. Oke, kita udah off bus. Dingin. Saya lupa bawa headband, jadi saya pakai shawl saya. So, kita jalan 5 menit ke tempat kursus renangnya. Oke. Berang dulu. Ini orang masih merah lari-lari lagi. Lama kali. Iya. Ini anak saya pengen berak. Tadi pulang sekolah langsung berangkat lagi. Saya bilang gak usah pulang nunggu mama di town, dia gak mau. Soalnya dia mau ganti baju renangnya di rumah, dia gak mau ganti baju renang di tempat renang. Katanya menjijikkan lihat orang telanjang-telanjang. Kalau orang Eropa kan gitu ya, gak ada malunya. Digelar gitu, barbar gitu, dia males gitu. Ayo, Marcus. Oh my God, kok kentut bilang-bilang sih? Ayo lari. Aduh, anak saya dilari-lari, saya juga ikut lari-lari. Oke, okay. Sudah di tempat kursus renang ya, teman-teman. Oke, sudah kelar. Saya mau mampir beli sesuatu di tempat perbelanjaan. Jadi kita naik bus lagi 2 menit. Oke. Marco sudah ngantuk kayaknya. Pulang sekolah makan sedikit aja langsung. Saya buru-buru naik bus. Ayo, kesana yuk, cepat yuk. Oke, cari yang diskonan sekarang. Oke, sudah kelar. Langsung kita jalan lagi. Si Marcus katanya mau beli Burger King. Ya udahlah, karena tadi makan cepet-cepetan di rumah sedikit aja karena buru-buru takut ketinggalan bis. Ya udahlah. Oke, let's go. Cantik ya lampu-lampunya. Oh, Christmas is coming to town. Oke, tumben Burger King-nya sepi. No, just burger. Huh? Bye. Dia sudah dapat Burger King. Sekarang gantian saya yang lapar. Saya mau makan biasa. Mie saya. Oke. Aduh. Potong kue kerucuk-kerucuk. Ayo, mari mangan. I'm going to buy
eat noodle here. No. Halo. Hai. Hai. Dapat. Markus dapat burger gede banget, Markus. Wow. So big. What is inside? Bacon. Bacon. Ya ampun. Ya. Yeah. Sekarang saya mau menunggu mie saya. Ini tadi Markus tuh pulang sekolah. Nggak nyampe rumah jam 4. Swimmingnya, renangnya jam 5.35. Jadi kita harus naik bus itu jam 5 kurang seperempat. Karena jauh kan, sekitar 30 menitan. Ya 30 menitan lah kurang lebih. Ya so dia tuh cuma ini, cuma naruh tas sekolahnya, terus dia ganti tas renangnya. Dia ganti pakai celana renangnya di rumah karena dia nggak mau pakai celana renang itu di tempat ini, di tempat kursus renangnya. Karena dia ini nggak tahu kayak orang apa aja, nggak senang dia udah lihat orang telanjang itu, jadi dia was nggak mau pakai baju dijabanin loh, walau sampai rumah dia terus berangkat lagi dijabanin sama dia. Ini anak, aduh, saya bilang nggak apa-apa lah, dia nggak mau. Ya udahlah ya, kita nggak bisa paksain. Saya tunggu dulu. Ini anak kayaknya kelaparan ya, makan cepet-cepet. Karena tadi cuma makan 2 sendok nasi aja sama ayam. Karena udah gak keburu lagi. Saya bilang tunggu mama di tengah-tengah kan, nanti biar saya kita ketemuan di sana. Dia gak mau, dia pokoknya dia mau pulang, mau ganti celana. Aduh. Oke, makanan saya sudah datang. Oke, ini sudah olahan cabai saya, sambal saya. Oke, makan dulu. Ya, ini sudah habis nih. Namanya yang makan sekarang. Oke, nama ibu-ibu ya, mampir-mampir belanjanya. Kok nggak dapet teh hari ini? Pete orang ono. You say everything is cheap. Okay, apa lagi? Bawang putih bubuk. Nih, garlic powder, wis entek. Vegetable stock. Beli tepung beras. Oke. Anak saya sudah kebelet. Hah? You want this one? Candy? Beli coklat lagi seperti biasa. Kita mau langsing. Ayo Markus, let's go. Okay. Put it here all. Take pusa. Yeah. That's a card. No, but it in. Yeah, go till betaling. Ini sebenarnya saya belanja lagi bukan karena pengen belanja, karena biar di dalam aja. Biasanya tadi 20 menit lagi, jadi saya masuk ke dalam toko untuk beli yang ala-ala, yang sedikit-sedikit yang buat nambah-nambahin.
sebenarnya nggak darurat sih, tapi ya oke lah, nanti bakalan dipakai juga. Dan bis tinggal 3 menit lagi, so ya mari kita ke halte bus. Ya sudah di base, akhirnya berdiri cuma 3 menit tadi. Si Markus sudah sakit perut, disuruh tadi makan pakai toilet yang ada di saya tempat makan tadi, nggak mau. Dia tuh maunya cuma toilet yang ada di rumah. Heran saya, dia mendingan perut melilit daripada BAB di tempat toilet umum gitu. Padahal itu restoran yang tempat makan mie tadi tuh toiletnya bersih loh. Nah ini heran saya, konservatif banget orangnya. Ya udah deket rumah katanya, lega. Kayaknya aku bakalan explode toiletnya. Markus bilang lega dia sudah deket rumah. Salah sendiri, kapan gak mau di tempat renang atau di rumah makan tadi. Diam. Dari pulang sekolah sampai sekarang, dia ini tantahan. Ingat. Oke, okay, let's go. Hah? What did you say? No. Aduh. Hai Markus, sedikit lagi sampai rumah. Gelap banget. Aduh. Finally. Finally we are home. Aduh. Capek deh. Ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan. Sampai dengan selamat. Jangan gitu ngebelnya. Udah, Markus, jangan dipencet-pencet ah. Halo. Oke, ya Om. Finally. Oke, teman-teman, kita sudah ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Walaupun capek nggak karu-karuan, ya, via home. Thank you guys sudah nonton video aku. So ya, yeah. You guys have a nice day. Udah malam sih sekarang. Have a nice life. Have a good life. Okay, and God bless you. Bye for now. Bye. Bye. Bye.